menguruskan semula ekonomi negara yang terjejas akibat COVID-19 supaya rancak semula merupakan cabaran yang sama besar seperti menangani COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau tidak mahu berbicara perkara yang tidak memberikan faedah kerana tumpuan kerajaan kini adalah untuk merancakkan semula ekonomi negara. Sebab itulah saya tak nak cerita pasal politik. Ada orang kata kenapa tak cakap politik? Banyak orang kat luar sana berpolitik. Saya pun faham dia politik dah 40 tahun berpolitik. Bukan saya tak tahu nak lawan sana, nak sanggah situ sini boleh buat. Tetapi yang jadi pertama perhatian utama saya tidak lain dan tidak bukan adalah soal kebajikan rakyat, soal pembangunan negara, soal merancangkan semula ekonomi, menjaga kesihatan penduduk-penduduk negara kita dan langkah-langkah sebegitu saya kira adalah langkah yang memang dikandalkan oleh rakyat, bukan kita bergelumang dengan soal politik. Tan Sri Muhyiddin mengadakan perjumpaan bersama pemimpin masyarakat Dun Gambir di Tangkak, Johor. Jelas beliau, tempoh masa untuk ekonomi kembali pulih bergantung kepada tindakan peniaga. Selain usaha sektor ekonomi dan bantuan serta sokongan agensi kerajaan, kerajaan tempatan dan badan-badan berkaitan. Tambahnya, Johor sebuah negeri yang mempunyai potensi besar terutamanya sebagai pengeluar makanan terbesar negara. Dan kalau kita bawa pelabur-pelabur asing bersama-sama, saya kira maka ekonomi negara ataupun negeri Johor akan terus menjadi lebih lancar. Bagi pimpinan masyarakat yang ada di sini, saya nak mengajak supaya kita saling bekerjasama, membantu supaya usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini akan memberikan kesan positif kepada pemerintah.